bab salah. Apa ini? Wal mustahalatu. Tak tengok. Faslun. Wal mustahalatu tughsalu farjuha. Baca kaki sini apa? Wal mustahadatu taghsilu farjaha thumma takshuhu illa iza ahraqa hajamu aw kanat sa'imatan. Wal mustahadatu dan bermula para kue yang datang darah mustahadah, darah penyakit. Bukan darah ini, bukan darah nipah, darah penyakit. Iaitunya, darah yang datang lebih daripada 5 hari. Jadi saat itu, sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 hari dah. Sekurang-kurang, 6 hari, 7 hari. Golik ke itu, 7 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Lepas tu, hak paling kurang sekali ni, satu lagi. Hari semalam. Maka lebih dari tu, hak hari yang kena belah, 17, 18, ada orang panggil, darah mustahadah. Istihadah tu lah. Mustahadah tu orang yang datang darah istihadah. Wal mustahadah tu, yakni wal mar'atu al mustahadah tu. Dan bermula para kue, yang mari darah istihadah, darah penyakit. Darah penyakit. Ada kalanya darah penyakit saat itu, hak mumayizah. Ada kalanya darah penyakit saat itu, hak mutahir. Sini tak ada goyaan. Hak mumayizah tu bagaimana? Hak ia boleh beza. Antara darah ni dengan darah mustahadah. Ada kalanya darah saat itu, darah ni hak mutahir. Sayur tu tak tahu. Tak pandai nak beza, tak ingat waktu. Wal mustahadah tu dah bermula para kue yang mari darah mustahadah. Istihadah tu lah. Khobah. Tagsilu kena basuh lah iyo. Iyo al mustahadah tu tu. Basuh farjahu akan kemaluan dia. Kena basuh tu. Lepas pada basuh tu, lama lah tu langsung marah. So matak suhu, kama dia musumak lah iyo al mustahadah tu. U akan dia akan al farjah. Orang dulu kok, dia pakai cawak betul lah. Sumak kapah ke, dia ada kemaluan. Tak mahu darah tu tumbuk lah, lah ni pakai kotik. Tengok jalan. Wal faslun fil mustahadati wal istihadah. Damun illatun, darah sakit. Yang takruju, yang keluarlah ia min irki fahmihi. Yang keluarlah ia daripada orang mulutnya mulut. Mulutnya mulut tu lah. Parak lah. Fi adnar rahim. Pada apa-apa daripada rahim. Wakilah kata kini hiya iyo al-istihadah tu tu. Iaitunya al-mutasilu yang berhubung lah iyo. Wakilah hiya. Ia darah tak ni tu. Ia adalah darah yang hubung dengan darah ini. Khosatat. Wawai ini. Wawai ruhu dan lain daripadanya tu damu pasidam. Wal kilapu lafziah tu. Wal mustahadah tu tajyajibu alaiha umurun minha anha tagsilu farjaha amma fihi minan najasah. Basuhlah ia akan kemaluan dia. Basuh saat itu daripada bagai, daripada najis. Yang sabitlah ia najis saat itu fihi fi farjah. Gopo tu mah minan najasah. Lepas pada dia basuh kok, summa taksuhu. Kama dia musumak lah, dia akan kemaluan dia saat itu. Binah wikut natin. Dengan umpamu kutnah. Kutnah tu kapah. Habis. Basuh lah ia akan kemaluan dia. Kama dia sumak akan kemaluan dia.
illa iza ahraqa hajamu. Malaikatnya tak ada kena semua. Tak ada kena basuh. Malaikatnya illa iza. Malaikatnya apabila mempanahlah. Akan dia, akan itu para kuat, adamu boleh dah. Kalau dia sumak kau, kalau dia basuh kau, membawa kepada kemaluan jadi panah. Maka waktu tu, tak ada kena basuh. Tengok lagi. Illa iza kana malaika apabila dalek. Illa iza ahroko hadamu malaika apabila mumpanah. Ahroko tu jadi basuh panah. Akan diakapal kue saat itu boleh dah. Basuh panah. Au kanat atau adola iyo para kuasaan itu so imatan so yang kosong. Nak sumak tak boleh, kan? Kalau sumak, kapah masuk oleh kemaluan, bawa kepada batang kosong. Tak ada sumak. Ada. Ilah ada. Dari itu jawabnya, fala tahsyu. Maka tidak boleh sumak lah iyo akan kemaluan iyo. Tengok jalan. Illa iza. Ia takdirnya, illa iza ta'azza. Bihi malaikat apabila menyakiti tak azab menyakiti lah iyo para kue bihi dengan dia dengan darah saat itu dengan sumak tu lah ka'an ahroko hadamu seperti bahawa muhangu akan dia aku nak apa ini adalah yazamu maka ketika itu tu tidak lazim lah iyo sumak tu iyo haswu tu lah tak lazim saat itu. Akan dia akan itu perempuan. Saya tu marah. Aukana so'imatan atau adalah ia perempuan saat itu sa'imah. So'iman. So'imatan seorang yang kosong. Jadi illah tu istisnu pada kata no taksu saja. Ya. Masa dia kena masa. Sumak lah. Dia sumak kok wasa panah. Dan nak sumak tak boleh juga apabila dia tu kosong. Ada. Ini semua tidak. Jadi summa taksuha kamaliye dia kena sumak lah ia akan dia akan kemaluan. Tentunya pergi kulit halatin lah. Tidak kelakuan. Malaikanya kelakuan. Apabila mempanah akan para puas ni tu boleh darah. Kalau dia sumak kok tu tak boleh. Darah panah dah. Dia sumak darah tak tu baik. Maka kau panah. Tambah. Ada. Terima kasih. Awso imatan. Atau dia saat itu orang poso. Nak sumak tak boleh lah. Ada sumak kau membawa kepada mata poso. Habis. Tengok dalam. Aukah nasa'u tafain adi yalzamuha tarkul haswi. Maka ketika tu. Ketika mana? Ketika ta'azza' bihi tu. Kalau kira syarah-syarah. Ketika menyakitilah para puan dengan dia saat itu. Dengan sumak saat itu. Ketika tu. Yalzamuha. Lazim akan dia, akan al-mar'atu al-mustahalatu tu. Tarkul haswi. Meninggal akan semua. Walik tisaru. Ala. Tak cakap. Nasaddi. Walik tisaru dan bermula tisaran itu ala saddi di atas sekat. Naharan. Syadihan itu itulah sumak iktisak ala syadihan harun fi ayatan limas halati fi ayatun goyatun fi ayatun limas halsaumi kerana nuk jago kemuslahatnya poso tapi itu tak boleh oleh sumak tu sekondah katuk tak suruh bilang sekondah tu ya sangat sumak tu kan habis. Fa'in lam yak fiha maka jika tak madai lah iyo. Fa'in lam yak fiha maka jika tak madai lah iyo al haswud. Dalam itu ada apa ya? Maka jika tidak memadai lah iyo al haswud, ha akan iyo akan itu para kue. Apa lagu apa tu? Jadi dia sumak dah tak pandai, jaga tubik lagi. Maka jika tak madailah akan dia akan itu para puan. Yakni tidak madailah ia al-hasu. Ha akan dia akan para puan. Tak madai dengan dia sumak. Kapah maksudnya kemaluan dia.
Jawa. Tak sip bihor koteng. Nah saya membaluk lah, mengikat lah. Sobat tu kita. Nah saya mengikat lah, membaluk lah iyo para kue. Baluk saat itu kata dalenyo ai bak dal haswi kama dia pada sumak dah lah. Takut tak lekat lah pula mak. Tapi learning ni, awal dulu ya luar alai pasal tak cok. Payah awal masa dulu. Tengok budak-budak dulu yang berdang. Dia pakai cawak itu ya awal dulu. Cawak dengan kain. Dan ni pakai paper lah. Lagi orang nak ambil di jual ni, ambil dua kita. Tak si nak saya mengikat lah iyo. Bekor koteng dengan pucuk kain. Ikat dengan kain lah. Ikat kot begitu-begitu ni lah. Boleh kat tubuh dia tak mahu jatuh. Nah dia kat luar. Pakai luar kot ada poh lah. Habis. Bekor koteng, ya katanya bekor koteng. Masku koteng. Yang dipecah akan dia atau rupa ini akan luar pucuk. Nampak luar poh dah. Soyok lah. Soyok ikat kot ikat kot ni. Dia dijawab lah ni. Soyok kot tu. Soyok kau ni waktu putar naik atas. Kau ngeluduk akan awak tu. Dari anak, dari tu start kau ya. Dia kena. Dia katanya, biantu dekhilah. Bahawa memasuklah iya-iya sebabnya. Ha akan dia, ika para puan tu lah. Ha akan dia akan korkoh nanti tu. Baina fakizai ha. Ha ni nak juga ya rupa. Ha ni pakai cawak lah, cawak kita. Waktu-waktu sekuah dan mudepik lah iya akan dia akan kekoh. Bi'alal farji wirapak. Irsokon. Rapak akan sebagai rapak yang jayidan, yang sungguh. So, mata keruju kama dia keluar lah ia kepada puan itu. Sorofan satu pihak. Liji hatil batu ni. Daripada jihak batin. Bik kau luar. Itu bik kau alih. Masuk kau ni. Lepas tu. Watorofan lijab hati. Liji hatil zuhri. Pada pihak Melaka. Lapuk buku alih. Kau budak kata awak tu lah. Lepas tu. Wayat watar bitu. Kama dia ikat lah iyo. Ha akan dia bina wikor koting. Tu syadidu. Tu syadda tu syadidu. Syadidu ha. Yang mengikat lah iyo akan dia. Biwas di hadir tengah. Ini. Allah kot ni. Allah tu Allah rali kot ni. Kat sini pula. Ini wayat lupa dia. Takut orang yang tak anak nak buat. Lah ni tak apa tau. Tapi orang lah ni tak anak buat ni. Ini kira dulu. Baik lah. Lepas pada dia basuh akan kemaluan dia, patu dia sumat. Ada. Sumat hari suku lah ni. Jadi waktu tu fa'il lam yakfihi tu suku lah. Dia mula seolah-olah tanya mula dia selangi lah. Sumat lepas kamar dia daripada dia basuh kemaluan dah sumat siap lah ke dah. Sumat tawar ja'u baru ambil wuduk. Kamar dia mengambil wuduk lah. Ia al-mar'atu al-mus'adah. Ni di kalau ai ada. Kalau ai tak ada. Au tayammamu. Taya tayammung lah iyo pil waqti di waktu itu. Ambil wuduk pun dalam waktu tu juga. Tayammung pun dalam waktu tu juga. Berarti katanya nak kalau puan mustahadah dia nak buat basuh kemaluan, nak sumat, nak ambil asmaya atau nak ambil tayammung kena masuk waktu dulu. Apa ramai? Ya kerana masuk dia dalam katanya dia saat ni tu orang hok pesan bese. Bese haji. Baik lah. Jadi dua lah. Pil waktu tu mati dua. Ya tatawadza'u pil waktu. Tayammamu pil waktu. Lepas pada tu. Wa tubadiru makut dan segera lah iya. Ya al-mal'ah saat ni tu. Bisalah dengan semaya. Habis. Ini mukabih. Dia banyak katanya kena segera. Ini mukabih. Fa'in ta'akhara. Jadi. Maka jika tertakhilah ia al-mar'atu al-mustadah. Lama. Sudah basuh kemaluan. Mi ais baluk siap lah kau dah. Sumak siap lah kau dah. Mi ais maya. Duduk. Tuh. Tak ada kaduh ni semuanya. Duduk kali. Maka jika tertakhirlah ia, lamaklah ia seorang para puan saat itu. Takhir-takhir saat itu. Lirai rimas halatis salati. Dengan ketiadaan muslahat akas maya. Nampak ramai? Nampak ramai dah. Jadi dia lamak saat itu. Hidup buat benar. Yang benar tu bukan masuk di dalam katanya muslahat semaya. Tak.
Berarti kita katanya dia suak lah kau dah. Haa, ingat katanya. Kan-kan tu dia basuh tak adik. Haa, dia jemur dari luar tu. Kena tunggu tanah wanita lama juga. Haa, tak apa. Kenapa lama? Haa, tahu kita katanya ikutlah. Haa, dia mari nak semua je, ketau. Haa, tak apa lah. Benar gimik semua yang kena gimik mula. Baiklah. Jadi, dia takhir saat ni tu bukan takhir dengan kanun nak masalah akan semuanya. Cumanya, takhir saat ni tu semata-mata takhir. Bukan takhir dengan benar yang takut kau lalai semuanya. Ha, jawab. Istaknafat. Nasdaya kena buat semula. Kena mulai lah iya almarah. Mula apa mana, Mak? Pastuh kemaluan pun kena buat semula. Sumak kena sumak mula. Ambil wuduk, nama wuduk semula. Atau tayamu. Kena buat mula lah kau. Kadang-kadang kau duduk-duduk muntah. Kau pasal tu buat agak. Cok. Cumanya buat tu. Kerana nak. Masalah akan semayah. Tu lah. Lepas tu dia duduk galik kau lain kau. Kau buat semula. Kadang-kadang. Istak nampak. Kata dalainya. Fa'id akhulak biru ilmu syarif solah. Kal akli. Ha, lapang nasi. Bawa mulai sudah ambil semayah. Lapang nasi. Dia akan nasi dulu. Istak nampak jami amal zukirah wujuban. Lepas tu dia katanya kena buat semula. Wa illam yazil asobatu anil mahaliha. Walaupun dah jika tidak hilanglah oleh balok saat itu daripada tempat dia. Duduk situ lagi. Darah pun tak ada tubik kali. Tak ada zahir tubik kat pohon. Duduk situ. Tak apa. Kena ambil wuduk semula juga. Kena buat belakang. Kena basuh kemaluan. Kena sumat. Lepas tu kena ambil wuduk atau kena tayam. Kata dalih. Lepas tu dia katanya. Wala lam yazin asobatu wala zahrul dami. Min jali biha. Jadi takal ruri hadasiha. Kerana beroleh hadahnya. Yang pada puas. Serta terkayanya. An ihtimali bin mubadah. Amma iza akhara. Apa ada pun. Apabila seorang pada puas. Ini tu dia takhir lima salih salah. Ka ijabatil mu'azzin. Wal izi'ak fi kiblak. Wasatari awrati. Wa antizali jum'ati. Wal jama'ati. Wa wadi zalika. Min sa'iril kalim. Kamalati al-matrubati minha li ajli salah fa inna la yadru mura'atan li masjid salah. Ya boleh. Ha tu tak apa. Orang bayar pun lek sudah buat siap orang duk bayar kau jawab orang bayar dulu atau duk wawuh hadap kau mano buat kiblat. Kau nunggu kau ni je. Ha apa tu duk ijtihad kiblat dulu. Pat atau duk tunggu nak masuk maya jumaat. Mu siap dah semaya. Wak cukup lah kalau tu tunggu nak semaya jemaah. Atau kalau nak tunggu maya jemaah. Tak ada apa-apa. Saya ingat lah. Watajibu taharatu. Watajadidul asobati. Likul lipadik. Ini suku eh. Watajibul at-taharatu. Dan wajiblah. Oleh kena suci mula. Kena bersuci semula. Ia wak cukup lekat lah kau dah. Semua 2-4-5 kali kau ni maklah. Gi semaya zuhur. Air maya tak atas lagi gi kau ni. Ketuk pun tak, berok pun tak. Duk, orang biasa. Lepas tu nak semaya dengan wuduk kau sana ni kena. Dah. Watajibu dan wajib lah oleh kena suci semula. Suci mula kau ni. Lepas tu kemaluan dia. Sumak akan kemaluan dia. Lepas tu ambil wuduk atau tayamum. Ada. Tahara dah. Dua orang tahara. Watajibu tahara tu dan wajib lah. Oleh tahara. Yang ni wajib. Halal mustahadati lah. So. Watajadidul asobati. Dan wajib pula saat ni tu. Oleh membaharu akan membaluk. Asobah tu membaluk. Oleh membaru akan membaluk. Itu dia. Baru saat itu. Likulip wajib at-taharatu. Watajadidu asobati likulipadih. Maka belakang. Wajib taharah. Wajib tajadidul asobah. Likulipadih. Kali flash ini beberapa sunat apa. Alah. Dia sepuluh ngata yamung. Habis. Watajibu taharatu watajadidul asobati. Dalainya wa ghairuhu. Mimma mara alal wajhi astabiki.
Wa ilam yadi amhali nazir mamalo. Dan jika sentiasa ada pada pak tu ni bagus, kok lupa dah. Duduk situ lagi. Para tadi tu basuh dah. Rasu pun sumak dah. Mek wuduk dah. Terus sekali pun wajib kena suci semula, kena membaru akan asobah. Akan membalut semula. Dia kulit pada. Habis. Wasalisul bauli. Baca dengan salisul ayo wasah. Salisul. Ya wasah. Wasah. Salisul tu wasah. Kalau baca salasul tu, salasul bauli tu masdah. Wasalisul bauli dan bermula orang yang besar kecil. Tu ubik kecil semua. So. Wal mazi. Dan wasalisul mazi. Dan orang yang besar-besar air mazi. Air galak. Ah, jawab kat korbannya mis luha yakni supo dengan nyu yakni ialah umpamu nyu umpamu al mustahadat tu mana umpamu dia kena basuh parak dia lepas tu kena sumak kapah kita katanya tepek-tepek lah kalau dia kata kalau dia tengok sumak masuk dalam kena weh penghasil juga. Lepas tu kena ambil wuduk atau tayamum. Lepas tu kena segera dengan semayah. Lepas tu nak ambil wuduk, nak buat belakang saat ni tu kena masuk waktu dulu. Tengok lah. Buat supaya belakang. Wasalisul bauli. Kalau nak buat bini pun boleh. Wahukumu ragdi tu tapi nak ragdi belakang lah. Wahukumu salisil bauli. Dan bermula hukum bagi orang yang biasa kecing. Dan hukum bagi orang yang bersih mazi. Ay galak. Ha, hukum dia nyo saat ni tu. Hukum dia nyo mis luha ya ni hukum lah. Hukum dia nyo supo dengan dia. Ha, boleh kata ni. Jadi hukum dia saat ni tu supo dengan hukum orang hukum orang yang salisul bauli dengan dan hukum orang hak pula ay mazi supo dengan hukum orang mustahad. Habis kat tu. Kata dalilnya misluha fi jami imam roh. Naam. Salisul mani. Ni. Orang yang pesai besi air mani. Tu ubi air mani semua. Cara nak ajar orang ni. Tapi kekau. Ni tak suai boleh lah kau. Anak kalau tiga boleh tak suai. Naam. Salisul mani bermula orang bersih air mani satu yalzamu al-ghuslu lazik akan dia kena mani likul lipadik bagi tiap-tiap patuh nak semaya kali kena mani nak semaya kali kena mani ni nak cakap kat sini wa aqallun nifasi dan bermula hok paling kurang sekali daripada nifas lahzatu satu lahzah. Satu lazah tu masa. Akalu tu bukan masa. Tak itiak masa tak. Saya itu minta lebih mudah. Wa akalu nipasi yakni wazamanu akalu nipas. Dan bermula masa. Hak kurang sekali dan nipas dah. Pasal nipas. Wa akalu. Kata ni apa? Wa akalu nipas yakni wa akalu zaman nipas. Dan bermula hak paling kurang sekali daripada masa nipas. Lazah tu satu lazah. Sa'ah. Kita kacik. Satu sa'ah. Lah satu saat itu kata dalenyu lah satu. Wa aqallu nifah ya adamu al-kharju ba'da faragilah. Kamu lihat daripada selesai lah ini daripada anak lah. Pah daripada wanok siap lah kau dah. Ha. Tubik darah. Kau panggil darah nifah. Muka lepas ada wanok pak darah lah. Tu lah kau panggil darah wiladah. Darah wiladah. Darah yang mengirimi anak. Lepas pada tu. Lepas pada anak siap lah kau dah tu. Ha. Tubik darah mula. Tu kau panggil darah nifah. Adapun lagu wiladah, darah yang mengiringi anak wanak pak tu lagu hati lagu wiladah. Lahzatun kata dalamnya, yakni lahadda li'akolih. Tidak ada jenis akak bagi sikit. Tak tahu juga. Itu dia. Tak tahu katanya, taruh mana sikit. Pima wujidah. Tak cerak kita ni. Pima wujidah ke? Kau mana? Cerak tu, Mak. Tak cerak tak? Tapi nak kata pima wujida kalau pima wak poya tak tak sakut kali ngamah tu pima tu lebih suku mah suku tak cakap kita ni pun
lah zatun la hadda li akalli waktu ni tak cengak uji dapi minhu ni pasu main kol lah tak cengak ada kita engkau puak aku waktu gua tak cengak lah tu tak cengak berlaku wa aqallun nifas yakni wa aqallu zaman nifas lahzatun wa aksaruhu yakni wa aksaru zamani dan bermula paling banyak sekali daripada masa dia nya situl yauman iaitu nya 60 nasari ane ulhari tapi wa ghalibu yakni wa ghalibu zamanihi 40 yauman iaitu nya 40 nasari habis wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidi harilah dengan dia dengan sebabnya sebab nipah haril dengan sebab nipah saat itu oleh bagi ya harilah ia ia bagi saat itu bil haidi dengan haid apa-apa perkara haril ketika hi haril juga ketika para puan mari nipah dia kata dalilnya wa yahrumu bihi ma yahrumu bil haidi mimma maro kiasan alai daripada bagi yang telah padah kerana kiyah di atasnya atas ma yahrumu bil haidi kata matam yajibu ala nisa ni payah ni wajiblah di atas para puan ayu alimna bahawa mengajilah ayat alam belajarlah bahawa belajarlah ia, bahawa belajarlah oleh mereka itu. Akan bagi yang yahtajna, ihtaja yahtaju ihtajna. Yang berhajaklah mereka itu ilahi lama min hadal babi, kagairihi. Payah lah, banyak orang tinuh saja sendiri tak kerti. Ya diri tak kerti. Fa'inka nazaw juwa alimah, ni tak apa lah. Kalau pasal untuk lelaki tak kerti. Kalau ni lelaki kau tak tahu untuk lelaki kerti, tak apa lah. Ya, wajib di atas para puan saat itu kena belajar akan bagi yang berhajaklah mereka itu para puan kepadanya kepada bagi. Gapo? Min hadal babi kagai di seperti lain daripada mayat saja. Supo juga lah. Ha. Fa'inka nazaw juha. Maka jikalau jika adalah untuk lelaki dia tu aliman, dia alim. Lazimahu ta'limuha. Ta'li tu. Kitab pun tak cakap kau tu. Lazim lah. Nah, sejak lazim akan dia akan zaujuha saat ni tu. Mengajar akan dia akan zaujuha. Wajib kena mengajar. Wa illa dan jika tidak. Wa illam yakuni zaujuha aliman. Jika tidak, yakni tak alai. So, laki dia tu orang tak kerti. Orang jahil. Jawab. Falahal khuruju. Maka sabit lah. Maka haruh lah baginya. Bagi para puasa ni tu keluar tubik lah. Keluar tubik. Keluar tubik mana? Keluar tubik daripada rumah untuk pergi belajar. So. Keluar tubik dah saat ni tu. Wa ta'al. Siap tak ingat. Nung keto. Nung. Nung dia tulis. Nung tu nampak. Waktu ni. Nung kata. Falaha maka wajib lah. Maka haruh lah bagi. Nyuk. Bagi para puan saat ni tu. Kuruk. Maka waktu pun. So. Duk waso-waso ngatau. Masa ngatau baca orang masjidah atas kod al-kuruju. Doa nak patu tu. Haruh bagi para puan saat ni tu keluar. Lepas tu haruh juga ta'allumuma yazlazimaha ta'allumuhu ainan. Ini adalah kedua. Ainan wasa pulih lah tak. Bal yajibu wa yahrumu man uha illa ayyas'ala wa yukhbiruha wa huwa sikotin wa laisalaha khurujun illa majlisi zakarin wa ilmin ghairi wajibin ainin illa yardahu. Alah. Masuk boleh lah dah. Malaike. Ada. Wa illa dan jika tidak. Dengan bahawa tu laki tu orang tak lain. Nampak tak dah? Maka harulah bagi para puan saat ni tu keluar tubik. Boleh keluar tubik dah pula.
dan harus bagi dia saat itu belajar akan bagi yang lazim akan dia akan perempuan saat itu ta'allumuhu ta'allumumat. Ainan. Dengan jalan wajib. Saya nak lah. Baik-baik. Jadi kena pergi belajar lah. Benar wajib kena ngaji, kena ngaji. Bahkan dia ni, dia kata harus lah. Bahkan dia wajib pun. Wajib lah. Dan haram lah. Bahkan wajib lah ia. Wajib wah. Bahkan wajib lah ia ia al-kuruju wa ta'allamu ma yalzamuha. Wajib lah oleh al-kuruju dan wajib pula ta'allamu ma lazimaha ta'allumuhu. Wa yahrumu man uha. Dan haram lah oleh tegah. Dan haram lah. Kalau-kalau baca macam mana. Wa yahrumu man kalau. Dan halailah oleh tegah. Wa yahrumu man uha. Dan halailah oleh menegah akan dia akan zaujah. Ni. Isna' man uha idop isna' masda kepada maf'ul. Maknanya tak ada? Itu maknanya tak ada. Hare yakni, hare lah oleh menegah oleh tu laki. Tegah akan dia akan perempuan. Nampak lah, Mak? Bini minta nak tubik pergi mengajai. Ada. Ngaji akan bagai yang lazim kena ngaji lah. Tu laki tak kerti. Tiba-tiba dia tegah tak mau pergi. Nampak lah, Mak? Pengajian ngaji kau sejik je lah. Ha ni. Tok laki bini minta nak pergi ngaji. Tok laki tak mahu pergi. Kau suruh ngajar tak malah nak ngajar. Hari lah tu tok laki. Malaikanya tak harinya. Illa an yas'alu wa yukhbiruha. Malaikan bahawa ditanyo. Ditanyo. Malaikan bahawa menanyo lah yo ya tok laki. Bawa dia pergi tanya masalah, dah pergi, dia klik rumah, wayu kubiru ha. Yang khobar lah, ia tu laki, ha akan dia akan perempuan. Nampak tu, Mak? Dia pergi, bini, yo ya aku tanya bini, ha hari ni muda masalah ke apa? Apa aku nak pergi tanya tu ugu? Ha, kalau dia tak sewi bini dia, tubik dia ngaji. Nampak tu, Mak? Tanya, saya kata masalah, dia, tu laki, tak mutu bohong pergi tanya tu ugu. Lepas klik kau, ya? Tapi sifat tetuk laki tu dia katanya wah-wah padahal ia zuk sana tu sikotuk orang sikoh. Orang macam tak kerja bahawa lama. Kegi kau yang kata nak pergi tanya tu kugu. Kena hidup di datai. Lepas tu klik banyak kamu-kamu. Haa, payah juga. Haa, dia kena buat sikoh. Buat sikoh sana tu kecek tak bahawa. Kecek tak bahawa. Tengok Abi Daud. Syekh Daud lah. Itu Abi Daud. Sebab kita sunnah Abi Daud lah. Dia nak ngaji, satu yang nak menghadir, satu hati. Dia pergi pada tempat, satu tempat. Kok belah lek, belah maghribi tu. Dia pergi saat ni tu, dia suruh lah kata satu orang tu tak, ia tak ayak nama. Rawi-rawi hadir saat ni tu, suruh lah kata dia saat ni tu, ingat saya kuat. Dia pergi. Pergi saat ni tu, nak ngaji, satu masalah. Dia cuma, habis dah, dia cuma. Dia pergi... Mua lemu lemu yang akan watimu eh. Ya belah watimu. Ya belak putih. So. Ya tahan putih hok. Hok putih. Wah putih. Putih hok hitam. Wah putih. Hok tu putih hok apa. Wah apa. Ya takut apa. Takut dia mau tanya dia. Mua ke watimu ane tu syah. Wah putih. Putih dia tu wah apa. Lepas tu putih hok molek ni mana. Putih hok tak molek kan. Ya cuma. Lepas tu satu ketika ane tu dia nak pergi mati. Di. Gi tengok ni mulut royak lah atau umuh tu buju tu buduk buju tu je gi. Gi tengok ni. Tengah-tengah seh tu. Duk panggil ayah. Kru duk panggil ayah. Duk panggil ayah nak berupai. Tiba-tiba ayah tu mau pergi buduk. Mau pergi nak makan. Tak kabuk lah buka. Kelik selalu je. Ayah tu anak. Taruh ayah je tipu. Kalau aku kena berhati je tipu lagi. Tu nak ayah tu ni. Dia ambil hadir tu je cuma. Alih lah dah ni. Habis dia katanya, wah-wah si kata. Padahal tu laki tu kena kasi kau. Takut kasi yang pergi buting ke datang. Kata buah-buah-buah balik sahaja. Ya, kata. Oh, masalah benda-benda ni. Padahal dia, ada tanya ni. Walai salaha. Dan tidak bolehlah
tidak haruslah bagi tok lak zaujah nak ni tu hurujung keluar tubuh ila majlis zikarin, kepada majlis zikir au ilmu, atau keluar tubuh pada majlis ilmu. Tapi ilmu saat ni tu ghairi wajib, hak tidak wajib al aini, bukan hak wajib aini kak. Pasal tak ada gopoh lah, penuh tak ada bukti mana kali. Tak boleh tubik lah tu. Kalau tubik kak, hari. Tapi illa bididah malaikanya, dengan redonya, reda tak laki. Kalau tak laki reda tak apa. Habis. Baik tu maklah. Babus salah, ini satu bab pada nak menyatakan semaya. Ayat al-maktubati lah, semaya hak yang difardu akannya. Tengok jalan. Ia luwatan ad-du'a. Pada logatnya solah-solah saat itu, kerana dia ambil daripada solah. Solah, disolli solatan. Makna doa. Wa syar'al akwalun af'alun ghaliban. Dia kata. Akwalun af'alun ghaliban. Mubtata. Dumbit takbiri. Lagi pula takbir mana al-muqtal ini yang menyertailah ia, ia takbir bin niyati. Lagi pula muqtata matun yang dikesudahi bitaslim dengan bersalah. Ini ada lagi lah. Ia tak ada wawih lah. Bersyarat itu maksud satu. Dia kena ada satu. Dengan syarat-syarat, orang yang itu akan dia. Wa asluha asas maya saat ini tu qablal ijma' al-ayatu wal-ahadisu asyahiratu. Iaitunya hadis-hadis yang masyhur. Ia kata gana. Tajibu ala kulli muslimin balighin akilin tahirin. Waktu nak sebut tu baiklah lagi tu. Wajiblah di atas, yakni wajiblah iyo iyo semaya. Wajiblah iyo iyo semaya. Wajib-wajib sana tu tu ala kulli muslimin atas tiap-tiap orang muslim. Itulah. Orang muslim nak ni tu, orang yang jujur. Jujur atas Rasulullah. Lepas tu, ajaran daripada tu. Balikin orang yang sapa umur tu. Balik wa imunyo, balik dengan wa imani, wa imu balik dengan hai, wa imu balik dengan wa umur. Tu lah. Kiling yang berakal. Jagi pulak tohirin yang suci. Suci wadah. Ada kecil, ada besar. Kita tengok dalam. Ya jibut tajibus salah. Ay atajibus salah tu wujuban muasaan. Wajib akan sebagai wajib yang muasaan. Yang wajib ustaz lah. Kalu boleh lah. Dia siapa masa, hak tak teluh dah. Tak teluh dah. Hak lain daripada semaya fardu tu. Kita katanya ada 5 minit lah. Zuhur. Sekiranya buah molek. Waktu ketika tu orang tak panggil wajib muasaan tu. Orang panggil wajib mudayak lah. Kenapa lah? Kalau kau dulu kok, hari ini lah. Hari apa? Bawa kepada jatuh semaya di dalam bawah itu. Itu orang panggil bukan wajib mudayak lah. Ada orang tu bukan wajib muasaan lah. Orang panggil wajib mudayak. Supaya orang tinggal semaya banyak. Dalam mak kata. Bukan wajib muasaan dah tu. Wajib mudayak lah. Kena segera lah. Nak buat orang lain tak boleh lah. Nak bergaduh berjual, nak bergaduh melegong, nak buat kebun tak boleh. Kena kata habis dulu. Muwasa'an ila ayya buku min zamani ma ya sa'waha min muqaddimatiha. Ini tajak ilaiha. Hego ni yang dikata wajib muwasa'an itu. Hego siapa bahawa kekal lah daripada waktunya, waktu semaya itu. So, pada waktu itu tu, boleh bangga yang teluh lah iyo iyo masa'an itu. Masa yang teluh lah iyo iyo mas, ha akan dia. Hego kepada waktunya. Hego kekal lah. Daripada min waktu hatu bayar dia maya sa'uha lah ke. Pada yang luah lah ia maha akan dia akan semaya. Mana? Ma'am muqaddimah tu setah pun duluwi lah semaya lah. Tak kebel ke. Mana muqaddimah tu? Basuh. Basuh najis. Buat air semaya. Pakai kain. Pakai seluar. Pakai baju. Ada muqaddimah dia lah. Ini tajah. Pada jujur takhiruha ila zalika. Kau haruslah oleh takhir akan dia semaya saat itu. Hego kepada di maka itu. Hego mana? Hego kepada ila ayyaboko min waktiha ma yasa'uha ma'amukaddimatiha. Ini saja. Saya nak leh. Zalika. Bisharti ayya'zima. Dengan syarat bahawa azailah ia alal fa'li fihi lah. Dengan syarat bahawa azailah ia nak buat padanya di dalamnya dari itu masuk.
itu orang panggil wajib muwasat. Wajib sana tu ala kulli muslimin bi khilafil kafirati. Jalan tu luak cakap. Fa innahu wa inkana mukhatiban biha. Dan jika innahu kafir. Walaupun ada kafir saat itu yang dikitakkan dengan dia. Dengan semuanya. Tapi lakini, lakin tapi fil akhirati. Ya taras tabu iku buha ter. Teratu lah. Oleh seksa akan dia akan semuanya. Seksa nyu. Iko buha iko busalah. Seksa nyu semuanya alaihi alal kafir. La fid dunya la. Tidak pada dunia. Dia seksa orang ni tu. Buat apa? Kerana dia tinggal semuanya. Tapi dalam dunia kita nak bunuh dia tak boleh. Nampak lama. Fa'inna. Li'anna. Kerana bahawasanya kita nukirlu. Menetaklah kita. Ha akan dia. Hu akan dia. Akan akapi. Ala tarkiha. Tarkisalah. Bina wujijah. Nampak lama. Kita akad jizyah tu tak kita mau. Seumpama akad jizyah tu lah. Boleh dia tinggal semuanya. Tak ada apa-apa. Boleh ikut dia lah. Tapi akan esok ni esok. Nampaklah tu man. Li'anna nakilu. Kerana bahawasanya kita. Menetaklah kita. Hu akan dia. Akan al-kafiru. Ala tarkiha. Tarkisalah. Bina wujijah. Dengan umpama wayati. Setahun hak ni tu bayar 40,000. Tak ada apa amin. Mungkin nak tak saya semuanya ikut mula. Tapi akhirat esok hari tu. Mungkin nak azam. Kerana. Dalih ana. Masal kaku pisakak. Apa hak kamu dalih nak kau. Kalu lam lakum lal musal itu. Yang dia jawab katanya. Adalah aku pada dunia tu. Aku tak semuanya. Sampai aku kena azam. Berarti katanya. Mukhatiban biha tak. Mukhatiban biha tu. Pada dunia ni tu tak wajib dia semaya. Tak untuk dia usbuh dia semaya tak wajib. Tapi akhirat esok hari tu wajib di atas dia esok. Kerana dia tinggal semaya. Okey, selain hari tu muka tu wajib kita subuh dia semaya. Tak semaya kita kena bunuh. Bunuh. Tapi akhirat esok hari tu kita pun kena azab. Dengan sebab tinggal semaya. Kali itu yang katanya, kiling. Lagi pulak balikin yang akal. Lagi pulak balikin katanya, la sabijin. Wa'il lazima waliyu wa amru. Jika lazim lah. Waliyah macam itu. Jika lazim lah akan walinyu, wali bagi sabij, amruhu uli sugu, akan dia akan budak bihabis salah. Tu sekalipun, tak wajib hati. Walaupun lazim, supaya Nabi kata lah. Muru. Aula lakum bisalah. Kalau suruh nak lakum bisalah. Apabila dia saat itu. Umur dia sejak haf. Lepas tu. Hadap pukul lah idribu. Pukul lah oleh kamu. Akan anak kamu saat itu. Apabila umur dia ni 10 haf. Walaupun lazim saka tu pun. Tak wajib lagi. Ya kan tak ada. Balik lagi. Memang lah. Kililah mentohirilah haidin walipasin. Fala kodoa ala kafirin. Maka tidak kena kodoh lah. Yakni maka tidak kena kodoh lah semaya. Di atas orang kafir. Illal murtadah. Malaikat orang kafir murtad. Waliyahuzubillah mizalik lah. Kafir murtad kan itu. Dah. Dah ada faridah. Dah ada faridah. Ya dah. Amalai semua. Lepas dah. Batal habis. Kostan habis. Atu masa lidah dia tu apa tahu tak kena kodoh lah. Kau poso kena kodoh, semuanya kena kodoh, zakat pun kena kodoh. Teruk lah. Habis. Jadi, orang mutak sana itu seolah-olah katanya lebih daripada kapi lagi. Apa nama? Kapi. Kau dia kapi sana itu tak kira apa tu kan. Dia yang asyik selepas mak tak habis tubik pakai putih lah ya. Lepas tu tengok macam time mana pula. Jadi, orang mutak sana itu amalan dia semua yang dia buat sana itu, hapuh habis. Kali kita katanya, masa dia mutak sana itu, sekolah masa tu, ya, yang lepas-lepas dah tak apa. Tak apa, ingat-ingat dah maklum. Ini yang masa lepas dah, 20 tahun lepas dah sana itu, hapuh habis. Tak ada sekian habuk amalan dia. Lepas tu, masa mutak pun, kena masa dia ridah sana itu, kena kodoh semula. Yang tu tak apa. Waliyahuzubillah misalnya. Minta minum lah Tuhan. Illal mutadda. Fa'alaihi fa'adal islah. Kodha umat. Kodha ujami ima patahu tagliza alaihi. Haa. Dia ada ilah ya tu. Maka wajiblah di atasnya. Atas orang kapil mutak.
sama dia daripada sudah masuk Islam dah. Wajib ke apa? Qada umat. Kena qada akan jami iman. Qada akan sekali yang bagi. Amalai. Ia telah lupuklah ia seorang hak akan jaka amalai. Buat apa tu? Kerana nak berakti pada dengan dia yang dimutah sangat. Kerana nak berakti, kerana nak berakti wasusuh hati alaihi alal mutadah. Lepas pada tu, kita buat dia berat kot. Mula-mula akhirlah. Habis kata. Wala ala sabiyin. Yakni wala wala yakni wala ala sabiyin. Yakni wala kodok ala sabiyin. Jadi. Dan tidak wajiblah di atas budak. Tak wajib ini tak wajiblah oleh kodok semuanya di atas budak. Wala haidin dan tidak wajib juga di atas orang marihid. Wa nupasa'in. Baca dengan jamuk lah. Haidin nupasa'. Dan segala perempuan yang mari. Mari dah kau lipat. Wama jenunin. Dan perempuan. Dan orang gila. Illal murtadah. Malaikat orang murtad. Ya no. Orang gila yang murtad. Malaikat orang gila yang murtad. Dan gila yang murtad. Dan masa murtad dia tu lah. Dia masa dia gila tak apa. Masa gila dulu memang. Tak apa. Dan masa murtad dia tu. Dia kena. Kodoh semayah. Wala ala mungman alaih. Dan tidak di atas orang yang dipitekan. Yang dimabukkan. Yang di mungman rumah-rumah tu. Kelipuk. Helak mat. Supaya kita ada satu benda. Kita. Supaya kita katanya mah kita. Lepas tu kita ambil ke puan. Kita limuk dalai. Dia tuduh. Tuduh akal dia. Jadi gila. Illa bisak. Illa sakrona. Mereka orang mabuk al-muta'adi. Bisakrihi. Orang mabuk. Ia sengaja lah ia dengan mabuknya, mabuk orang sakri. Nampak nama? Ia sekali. Kalau orang learning lah. Saja-saja lah apa. Makan kuda, jadi mabuk. Jadi penuh atas. Tak ada tu. Kalau makan ubat kuda, sampai kau gila, sampai kau tak tinggal bok. Tak kena lagi tu. Kerana dia mabuk penuh akal dia nak itu. Bukan dengan asal kejadian dia. Dengan dia sehari sendiri. Kau tengok dalam sikit. Mumu alaih bu sakri. Kat tu lah tu lah. Tengok dalam. Fala kudu ala kafirin asliyin. Maka tidak kena kodolah di atas kapih yang asli. Tagliban orang tak wajol. Aslamah. Itu dia. Falala kafirin asallah aslamah. Asli jen. Kapih asli. Aslamah apabila masuk Islam. Apa? Tagliban. Kerana nak menggemarkan bagi dia. Itu Islam. Ada Islam. Lepas itu lepas itu. Falala kodolah salabi. Maka tak wajib kodol di atas orang budak. Jadi ada minta kelipih. Wa in sahat minhu. Dan jika sahlah ia semuanya daripadanya suri. Semuanya dia pakai. Kali dia semuanya mulai. Tapi tak taklih. Wala ha'iding wala nufasak. Li'annama mukallafah. Kerana bahawasanya taklih. Bitar kiyah. Berakti dia semua tinggal. Wa min samalah. Dan dari kanan ni lah. Kerana mana? Likau nihima mukallafah tu. Bitar kiyah dah. Kerana ni. Kerana katanya ditaklih kedua-dua saat ni tu semua tinggal. Haruma alaih kodok wah. Haru yang di atas keduanya kodok. Kalau kaca-kaca juga. Dah so free. Nampak ramak. Orang tak sewi kodok. Kaca yang kodok. Walah majnunin. Li adami takrifi. Ilal mutadah. Perazamu kodok wah. Hatta ayami junum. Hingga hari gila pun. Kena kodok juga. Nampak ramak. Tagelira. Kana nak berakti. Alaihi alal mutadi. Hak majnun. Fala kodok ala nahwi mugma alaihi. Apa tu? Mugma alaihi. Apa tu? Mana? Wah? Majnun. Neng dah halai. Kau. Mugma alaihi. Ya lah. Luar ada lah eh. Bagi lalu lah. Saya buku. Tak ada tengok lu eh. Kat tu semak lah. Tak ada tengok lu. Aku pun nama. Yo nak juga tu. Tiga tu. Mugma alaihi. Lepas tu. Mak. Gopo tak tahu. Makhu. Maknuhum gopo. Lepas tu. Walmubar. Baca masa mana. So. Si alami taklit tu. Ilal mutadah. Ada tiga orang tu. Hei. Dia nak tiga. Mugma alaihi tu. Lepas tu mak gopoh tu. Tiga dengan
mubar simu tu gopo aja habis illa sakra al mutaaddi bi sakri fa yalzamu qada uzamin allazi yata ila sakru ghaliban dia kena qada habis masuk dia mai bil oh ya bil habis hati itu aja mula ya illa sakra la tu sekali lagi fa yalzamu qada uzamani allazi yantahi ila sakru wallahu alam.